Nah, ini sudah muncul. Alhamdulillah ya. Kelihatan ya, teman? Alhamdulillah, berhasil ini. Aduh, senang hatiku. Baik, malam ini saya tidak servis PS ya, tapi mau servis TV ini. TV LED 32 in. Ini mereknya. Panasonic ya, 32 in ini. Ini katanya tidak muncul gambar ya, ngeblank kayak PS itu loh. Coba tak nyalakan. Ini juga buat PS ini. Coba tak nyalakan dulu. Standby. Saya hidupkan. Hijau. Tapi tidak muncul apa ini ya, cuma blank hitam. Ya, coba kita kerjakan ya. Saya tambahkan kamera dari samping ya. Bismillah ya, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan ini ya, TV segede ini. Wih, soalnya basic saya kan di PS ya, bukan di TV ya, tapi namanya juga bengkel ya, coba dulu lah, yang penting hati-hati ya. Saya buka dulu. Ini mesinnya ya, mudah-mudahan mesinnya aman. Sebentar, kita buka dulu ini. Ini bagian sini tak tutup dulu, soalnya yang saya periksa di bagian lampu dulu ya. Ya. Pokoknya kalau agak salah-salah, banyak salah ini dimaklumin ya. Soalnya kan biang LPS. Nah, sekarang saya balik lagi ini. Durasinya agak panjang ya, dimaklumin ya. Soalnya gimana ya, belum tahu apa. Aku mau cari tim. Tuh, bilang kan? Bilang. Pokoknya pelan-pelan aja. Untuk bagian layar ini benar-benar bikin deg-degan ya, teman. Aduh, puter-puter biar pusing. Sudah kebuka ini. Nah, ini ya bagian layarnya, harus ekstra hati-hati ya, teman. Saya putar lagi nih, kemana ini? Waduh, soalnya di bawah sini ada fleksi ya,
di bawah sini ya. Nggak usah tak bawain kamera, saya lepas dulu. Bagian sini. Udah lepas ini bagian sini ya. Nah, ini soalnya, nah ini loh. Ya. Mesinnya itu apa namanya? Panel apa? Harus ikut. Ini saya angkat ya, pelan-pelan. Saya siapkan dulu. Mana ini? Nah, ini ya, kutu ekstra hati-hati nih. Ya, ini saya angkat dulu ya. Pokoknya kudu ekstra hati-hati ya, soalnya di bagian layar ya. Ya intinya ini belajar bareng gitu ya. Soalnya ini bukan basic saya ini ya. Sebentar. Buka aja masih lama ini ya, cara buka aja. Belum hafal soalnya. Ya pokoknya main peleng aja ya. Peleng. Ini. Nah ini. Saya angkat dulu. Nah sekarang ini kan sudah sampai ke lampunya ya. Oh ini nampaknya sudah bekas servisan ya, karena ini sudah terputus, jadi sudah sambungan. Sebentar, saya cek dulu. Mudah-mudahan cuma LED-nya saja atau lampunya saja yang putus, jadi gampang ya. Gampang servis, gampang. Ndak, sulit jadi. Ini masih nyala, kelihatan. Oke. Ini juga masih nyala. Nyala. Ini mati nih. Ini mati satu. Ini nyala. Ini mati satu ya di bagian sini. Saya cek yang lain dulu. Ini nyala. Maaf kalau kameranya tidak mencakup semua. Ini nyala. Ini soalnya meja servis PlayStation ya. Oke. Mati satu di antara 12 ya ini. Ya. 1 2 3 6 tuh ini dan ini 6. Dan ini yang mati ini ya tadi. Ini mati. Sebentar. Kelihatan tak dari situ? Nah ini kan sudah bekas servisan ya. Ini mati satu, coba tak ganti. Jadi ini kalau mati satu ya, di antara 12 ini kan 6 larik. Apa ini guys? Tadi kalau mati satu nggak bakalan nyala semua, soalnya paralel ya, paralel. Sebentar. Ini ada satu. Goyang-goyang. Ini ada satu, sebentar saya cek dulu.
pakai multi ya. Aduh, aduh, aduh. Ini nyala, kelihatan? Saya pasangkan ya. Yuk kita tes ya. Kalau ini nyala, berarti kemungkinan sudah normal ya. Sebentar, harus pakai tombolnya ya. Ini loh tombolnya ini. Nih. Sebentar ya. Wah, tadi tak cabut kayaknya ya. Tak tutup. Pokoknya kalau sering salah-salah, dimaaf aja. Intinya ini belajar bareng itu aja ya. Soalnya basic saya kan di PS, tapi nggak ada salahnya saya ingin mencoba ini ya, TV LED. Tadi mana tombolnya? Nah, tombol tak tutup dulu soalnya kondisinya tak balik nanti apa tumplak nanti. Kualek-kualek tuh. Balik lagi ya. Oh, sabar ya. Namanya juga belajar ya, belajar bersama. Bisa tancapkan ya. Ini nyala. Gak kelihatan ya dari situ. Coba ini. Kalau dari sini. Kamera. Wush. Ini di bagian sini nyala ya. Pencet ya. Kalau ini nyala. Wow. Berarti ini udah jadi teman. Ya. Ini sudah nyala begini, berarti sudah jadi ini. Berarti ini tadi yang rusak ini. Loh, dipegang aja mati. Ini tadi. Ini tadi yang mati ya. Terang sekali ya. Bentar, ini tak benerin dulu. Nampaknya kendor ini. Bentar ya. Jangan kemana-mana dulu ya, ini belum tak coba pakai layar ya. Ini kalau durasinya panjang dimaklumin ya, soalnya ini juga belajar ya. Belajar bareng intinya. Tapi ini tadi udah nyala loh, seneng banget loh. Sebentar, sabar ya. Kita kasih isolasi dulu. Iyalah. Diketok malah kurang. Yes. Yuk tes lagi ya. Ini kamera masih nyala. Oke, saya pencet ya. 1, 2, 3.
Nah, ini udah nggak mati-mati ya, tadi sempat trouble sedikit. Sudah ini, coba saya tutup ya. Soalnya jangan kemana-mana, ini belajar bareng loh ya. Kalau durasinya agak panjang ya dimaklumin. Soalnya ini juga belajar ya, belajar bareng. Kalau kameranya kurang jauh ya maaf ya, tidak jelas, tapi ini tak kasih samping ini ya, supaya ada yang bantu dari samping ya. Pokoknya hati-hati ya, jangan buru-buru, bahaya. Kalau belum pas itu biasanya memang sulit ya, tapi kalau udah pas ya tinggal nyambung-nyambung. Dan nanti saat dinyalakan muncul gambarnya teman, jadi nggak ada trouble yang lain itu loh. Ini yang terakhir ini, kudu hati-hati nih ya, bikin deg-degan pokoknya. Sudah ini. Hati-hati ya pokoknya. Kalau ini berhasil ya berarti alhamdulillah ya. Soalnya kan juga belajar. Udah nggak usah dibalik ini, coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pencet ya ini, 1, 2, 3. Oh, nggak nyala. Nah, ini sudah muncul, alhamdulillah ya. Kelihatan ya, teman? Alhamdulillah berhasil ini. Aduh, senang hatiku. Wah, ini sayangnya kok nggak dibawain remote ini. Oh, iya, bentar. Ini aku punya remote serbaguna ini. Coba tak konekkan dulu. Yang merek apa ini? Panasonic. Panasonic. Oh, ini nomor 7 ya. Sebentar, saya kontekan dulu ini. Wah, nggak masuk ini remote-nya. Tapi ini udah oke kok ini ya. Oh, ini. AV, TV ya. TV sebentar, tak kasih antena. TV yang mana ya? Nah, ini sebentar ya, sebentar. Tapi ini udah bisa nih, udah jadi nih, bener. Gak bening gak apa-apa ya, cuma pakai ini sih. Apa? Kabel multi ya. Ini yang penting sudah jadi ini. Ya, tapi berarti kerusakan TV ini cuma ada di backlight atau lampunya saja ya. Jadi cuma mati satu lampu. Wala. Ini speaker sebelum terpasang, jadi tidak ada suara. Oke, saya rasa ini dulu.
intinya nanti belajar bareng lo ya. Ya coba-coba ya, tapi walaupun nyoba yang penting tetap hati-hati ya. Untuk pembongkaran itu benar-benar diperhatikan, jangan sampai lupa tadi ini naruhnya di mana, ini naruhnya di mana itu ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum, salam solder. Dadah.